Dilansir dari gelora.com, Mahfud MD, saya senang kalau Madura jadi ibu kota. Anggota Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Mahfud MD, enggan berkomentar panjang soal wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kota di luar Pulau Jawa. Aduh, saya nggak ngerti soal ibu kota tuh, sangat teknis. Ujar Mahfud di bilangan Patra Kuningan Jakarta Selatan Rabu 1 Mei. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa dia menunggu hasil dari diskusi di pemerintah terkait pertimbangan apa saja yang diperlukan dalam pemindahan ibu kota. Pemerintah sudah banyak ahlinya yang tahu tentang tata kota, tata letak geografi yang cocok untuk Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan demografis, katanya. Saat ditanya, apakah dia akan mengusulkan salah satu kota di Pulau Madura untuk menjadi kampung halamannya, Mahfud mengaku senang jika itu memang pilihan. Tidak mengusulkan, tapi kalau itu Pulau Madura yang dipakai, ya saya senang. Demikian kata Mahfud MD.